Oke teman-teman, ini saya sudah bawakan susu sama buah untuk Mobi ya. Nah, ini. Aduh, saya sudah persiapkan 3 botol susu untuk juga untuk Monica Mino, teman-teman. Tetapi saya harus memberi untuk Mobi dulu ya. Saya harus memberikan Mobi dulu agar nanti Mobi tidak terganggu, teman-teman, minum susunya ya. Ini ada, saya ada bawa pepaya. Ini nanti untuk Mino sama Moni juga ya. Setelah ini nanti saya akan lepaskan Moni sama Mino. Itu Moni sama Mino sengaja saya tahan dulu di sana, teman-teman, di belakang. Saya tutup dapur ya. Sekarang saya kasih dulu susu untuk Mobi. Mobi baru saya kasih susu tadi, teman-teman. Jadi mungkin minum susunya agak sedikit ya. Tapi ini Mobi sekarang udah minumnya susunya sangat kuat, teman-teman. Banyak minum susunya sekarang. Nanti saya akan coba kasih dia buah pepayanya. Mudah-mudahan nanti Moni mau buah pepaya. Mobi, bukan Moni, Mobi. Ribut orang terus di belakang, teman-teman ya. Kita biarkan dulu, teman-teman. Nanti takutnya nanti kalau sekaligus Mobi tidak bisa minum susunya, teman-teman. Terganggu dengan Moni dan Mino, teman-teman ya. Jadi kita harus memberinya satu persatu dulu. Seperti Moni dan Mino, dia sudah bisa memegang botol susunya sendiri, teman-teman. Jadi tidak terlalu susah untuk memberi dia susu. Tahu Mobi mau pepaya ya. Seharusnya tadi buat pepaya dulu, teman-teman ya. Takutnya nanti Mobi sudah nggak mau lagi. Turun ya, teman-teman. Lihat buah, teman-teman. Mobi. Mobi itu. Ini susu dua susu ini untuk Moni sama Mino ya, teman-teman ya. Mobi. Mobi. Saya coba kerokkan, teman-teman. Enggak, geli dia. Mobi. Ini ya. Nah. No, ha. Mobi. Ada yang nempel di tangannya tuh. Itu bijinya tuh. Mobi. Mobi. Mobi tidak tertarik sama buah pepaya, teman-teman. Oke teman-teman ya, saya akan potong untuk Moni sama Mino aja nanti, teman-teman. Kita akan potong kecil-kecil. Nanti mana tahu melihat Moni sama Mino makan pepaya, Mobi juga akan memakannya, teman-teman. Di sini saya harus memakan pepaya, teman-teman. Kalau untuk mengajarkan Moni makan pepaya ya, agar Mobi bisa juga makan pepaya gitu. Oh.
Tolong potong kecil-kecil teman-teman. Untuk moni semua nanti teman-teman ya. Ini buah kesukaan Mino ya teman-teman. Mino sangat menyukai ini. Segini aja teman-teman. Nanti takut tidak habis nanti terbuang teman-teman ya. Mau bisa minum sangat suka itu. Ubi nggak mau, Ubi? Buah dulu, takut ya teman-teman. Belum pernah mau makan buah pepaya ya, Mino ya, Ubi. Coba dulu. Enggak. Nah, teman-teman. Tadinya dia enggak mau, sekarang tuh. Tuh lagi tuh. Ya. Tuh banyak tuh Mino, Timobi. Timobi. Ini banyak nih, ha. Ya, teman-teman. Ini umpakannya ya. Nah. Tadi karena dia enggak belum merasakan tuh dia. Kita biarkan dulu dia gigit teman-teman ya. Enak kan? Enak, tuh banyak tuh. Oh, tuh banyak tuh. Tuh. Nah kan? Lu, tangannya, kakinya. Nih. Mobi. Mobi. Teman-teman. Makannya deh ya. Pura-pura malu Mobi dia tadi itu. Dia karena belum merasakan apa rasanya ini teman-teman. Tapi tadi kalau saya barengan bersama-sama makannya, mungkin si Mobi mau mencoba. Gak mau lagi. Gak mau lagi. Nih. Nah, Obi. Makan tuh Abdul untuk ngambil. Dia mau tuh mau makannya sendiri kan. Ambil sendiri tuh. Geli. Geli deh. Main tuh. Ini kan mobil.
Ya, sekarang kita panggil Moni dan Mino ya, teman-teman ya. Oke. Kita panggil Moni dan Mino yuk. Ini susu mereka, teman-teman.